Woi, Allahu Rabbi. Hah, gila sakit banget. Wow. Oh gila, oh my, anjing digitai emang di halam, anak halam mo. Halo guys, jangan lupa hari ini udah ada event top up skin Ducati dan ini adalah misi-misinya ya guys ya. Dan buat kalian yang pengen top up bisa langsung ke website mypaidiamond.com atau langsung hubungi WhatsApp tertera ya guys. Halo guys, it's Aninette, welcome back to my channel. So di video kali ini tuh gue ngeliat salah satu DM dari kalian di Instagram gue. Nah pokoknya dia nyaranin gue untuk pakai Odette, pakai settingannya punya dia gitu. Oke, gue jadi bakal, kalau misalnya nih kedepannya gue bakal banyak main Odette lagi, gue kayaknya bakal nyoba-nyoba item kalian deh. Jadi kalian bisa kirimkan langsung item kalian, kalian mention persis kayak punya dia ini ya, langsung ke DM Instagram gue ya guys ya. Dan ini sebenarnya gak buat Odette doang, kalau mau Kagura atau Lunox gitu. Soalnya Lunox nih ya, gue pengennya kalian memberikan ide ke gue Lunox, karena kan gue juga bosan pakai Lunox tuh pakai sepatu mana aja, udah Lightning gitu. Kalau aja kalian punya ide gitu. Nah jadi dia seperti yang foto udah gue tunjukin tadi, dia tuh itemnya kayak gini. Pertama itu Arcane Boots, kedua Genius, Hollis, terus apa nih Blood Wings, terus Divine, terus katanya item kelimanya itu optional menyesuaikan situasi. Tapi menurut gue 4 item di awal ini udah jelas banget tujuannya buat nge-burst hero-hero tipis, karena kalau kita nge-burst hero tebel ini agak susah ya. Jadi mungkin item dia ini lebih nge-burst hero-hero tipis gitu. Jadi kalau misalnya yang tebel ya agak gimana gitu. Mungkin di akhirnya ya kan, kan dia memberikan option glowing. Nah, cuman tadi tuh gua pakein concentrated ya, karena gua kayak ya pengen aja biar ada apa ya, nggak tahu deh, gue kayak pengen aja naruh concentrated karena dia bilang optional, jadi gue taruh concentrated. Langsung aja kita cobain item dia ini ya guys ya, dan gue bakal cobainnya di rank ya guys ya. Oh my god, sumpah gue nggak percaya, gue kayak nge-spam Odette banget kata gue teh. Jujur gue seneng banget suasana di Mythic yang sangat adem ayem ini, kayak ada yang ngambil role-nya ya udah, nggak banyak drama gitu, kayak oh ya udah gue pick yang lain tuh. Kan kalian lihat gak sih tadi tuh sebenarnya sempatnya pengen MM, terus dipick duluan lah MM-nya sama si ini, kayak ya udah dia bilang di XP gitu kan, anjir dah. Oh ya by the way, gue mau pakai skin Christmas ya kan, biasa lah gue kan ganti-gantian skin gitu ya, ya gitulah ya, anjay mah bro. Oke, langsung aja kita mangsa repet. Oh iya guys, gue bentar-bentar, tadi kan gue udah setting, gue lupa use njir. Di use dulu itemnya bro, nah udah ini use ya. Nah jujur, item kayak gini kita harus sering bolak-balik base. Oh iya by the way, ini baterai gue low bat ya. Gue yakin banget nanti pertengahan gamenya ada notif low bat, which is sangat mengganggu. Ya, tapi GXPP tenang saja. Ini lawan kita Gourd, ada Gourd Thai ini ya guys ya. Oke tenang, gold di bawah. Aduh pada missing jir, gelap banget mapnya ya Robby. Nangis gua com, gelap banget ini co. Ini musuhnya, romernya, midnya di mana? Gua kagak berani anjing. Weh, kelas Martot, anjay Martotnya aja. Aduh bang, jangan mentang-mentang udah gue puji lu jadi kagak bener kata gue teh. Wih, Hilda, oh mati tuh kena pasif gue, percaya gak? Enggak. Ngakak banget. Hah, kok gak mati sih? Padahal gue kayak udah pede banget anjing. Ya Allah, wakbar, gak mati dong. Nah yaudah lah Wir, padahal kayak tadi ada kayak ada pasif gue lagi terbang gitu kan, jadi gue pede aja ternyata teh. Ya udahlah nggak apa-apa lah Wir. Eh Hilda tungguin dong. Aduh sorry ya Hilda, Hilda, gue nggak bisa anjir. Ya Allah nih ping gue lagi nggak asik banget sih, sumpah pingnya kayak tai anjing. Kita coba nyalain datanya ya, kali aja ngaruh, nggak tahu juga deng. Tapi ini kalau kalian gak begitu boros pakai skillnya, ini gak boros-boros banget sih jadinya, mananya kayak pakainya secukupnya aja guys nih, kayak mana gue masih setengah nih ya kan. Nah ini kalau ada Hildanya gini dah, kalian pakai basic attack aja nih, item kayak gini tuh sebenarnya bagus banget, bakal super sakit beras anjrit. Kaget
Ya elah, gue tuh sakit hati banget ya. Gue tuh udah keluar ulti, tapi guanya tuh gak dapet kill. Allah, tolongin duluan dong, anjir. Ya Allah, gue langsung clicker loh, ya Allah, kesel banget gue teh. Cing, anjing, please jangan anjay. Bukan jangan anjay, jangan Indomaret maksud gue teh. Nah nih, ada lagi hero rusak namanya Edit, untung dia di tim ya. Astagfirullahaladzim. Allah, 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 Allah. Gua panik banget itu teh. Ada Roger tadi teh. Jadi mode kucing garong anjing. Ya Allah, cabut dulu, Cok. Aduh, tenang, tenang. Tenanglah, Dinde. Gak usah kok panik-panik kayak gitu ya. Gak usah. Jir dah. Ih, ya Allah, Rogernya udah 3-0 dong. Wah, get a bad feeling about this game. Hilda, ya. Padahal Hildanya udah jago, jir kata gue teh. Anjing ya, gue mah anjing, anjing. Cug, cug. Oke, biarin aja guardnya balik ya. Terus mau mana, kayak mana ya. Skill 1 aja, kalau ini kan skill 1-nya cooldown-nya udah dikurangin ya. Jadi kayaknya kalian nge-clear minion, jangan terlalu maksa pakai skill 2, biar aja pelan-pelan. Tapi hemat mana ya, kalau itemnya kayak gini ya. Takut ada Pak Kuito nyet. Jadi kita ke bawah aja lah anjing. Ya Allah, ada bintang, Cok. Cok, oke, gak kena. Hilda, aduh Hilda, sumpah maaf banget ya. Ya Allah, wakbar, slow banget sih, elah. Cok, sumpah ya, untuk Hilda yang apa-apa ngebut sangat tidak cocok dengan hero gue yang lambat laun ini ya. Kayak Odette lambat banget, susah banget mau barengin Hilda teh, kata gue teh. Udahlah, gue semain sebisa gue aja lah, anjir, gue kayak merasa ingin pasrah aja teh. Aduh, 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 aduh. Akan, kan, kayak udah keburu merekanya kabur gitu kan. Aduh, 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 udah lah mati ya Allah. Sumpah, kayak dari tadi tuh musuhnya high ground banget. Ya Allah, wakbar. Ini lihat, gue belum ada join war dan... Astaga, irit. Ah, ya, ya Allah, Rita sakit banget sih ya. Ini gak mau gue. Nice banget ya, dapat 2 kill gak tuh. Ya, gak dapet itunya. Yuk, maaf ya bang. Soalnya gue lagi menghadapi situasi yang serius juga tadi di sini bang. Tapi sakit ya? Kalian lihat nggak tadi gue ngeburst Iritel? Sakit, jir. Ya, udah jelas kan? Seperti yang gue bilang, kalau item kayak gini tuh enak buat ngeburst yang tipis-tipis. Tapi kalau yang tebel-tebel, dah, tamat. Nggak berasa. Soalnya, ya tapi sebenarnya tergantung juga sih. Kan anjing, lihat. Gue tuh baru habis selesai recall. Ya, darah gue udah setengah modal dicicil-cicil sama bintang-bintang tai itu. Tuh, sama ya mati gue anjing. Sumpah ya, Digi ganggu banget ultinya. Sumpah ini kita tuh hero-nya tuh gampang diiniin ya. Ini kalau musuhnya pakai Valir bakal lebih parah lagi. Soalnya hero-hero kita tuh kayak Edit, Martis, Hilda bakal keganggu banget, anjir. Ya Allah, udah mati lagi Editnya. Ini gue tidak berharap banyak dari match ini ya guys. Soalnya timnya agak kurang meyakinkan ya. Beda sama game-game sebelumnya yang musuhnya tuh emang... tim gue tuh yang emang beneran wah jago nih. Ini gue nggak ikut-ikutan ya yang di sana ya. Gue mau ngincer Iritot. Ntar, tenang. Ya elah. Apa sih Allah? Udah gue capek anjing. Kenapa sih? Dari tadi tuh kayak pas banget. Gue tuh mau lempar skill 2. Musuh tuh udah cabut. Ngedes gitu. Ah terserah lah anjing. Ya Allah, mana cooldownnya lama, cuy, gue capek banget. Kayak nyesek banget anjing, gue kayak udah males banget anjing kalau ulti gue tuh kayak gitu. Kayak tadi tuh siapa? Si Pak Kuito waktu di sini. Ingat enggak kalian waktu di sini? Udah cabut dia duluan. Ini lagi ada bintang-bintang tai ini di tai. Sumpah tapi meta support emang ngerusak banget sih. Ya Allah, wakbar. Tuh, aduh, ulti gue lama banget sih cooldownnya, monyet emang. So gue anjing. Ini gimana ya? Aduh, bodo amat lah Saitong. Wah, itu gak mati lah. Ha, udah anjing. Ah, capek gue teh.
Gak mati kok bisa sih, itu kayaknya kena digi gak sih? Kena item digi yang tak haram itu. Item oasis yang haram itu. Ya Allah. Tapi tetap tenang ya guys ya. Ya Allah nih gue meng-carry this game alone. Like gak ada. Tapi ini gue masih berharap sama Ixianya ya. Mungkin dia gak ada nge-kill tapi goldnya masih bisa kita andalkan gitu. Allah kita tetap kalah. Ya. Aduh capek gue teh. Gue gak ada ulti. Gue gak ada ulti njir. Gue gak ada ulti. Oh, ulti kenapa sih? Muntun. Gue gak minta apa-apa lagi dari lo. Tapi please ulti Odet buffnya. Ultinya dikurangin dong cooldownnya. Ya Allah wakbar. Sumpah cowo. Ini tuh kelamaan. Lagi apa sih anjing? Burung-burung anjing. Burung tai. Emang digitai. Kesel banget gue. Ya Allah wakbar. Dari tadi bintangnya nyicil-nyicil gue. Sampai sekarat anjing. Woi Hilda retreat njir. Woi lu tuh kagak main lead. Ya dah lah. Maksa ini lagi kan nih burung. Apa sih ya Allah digi. Emosi banget gue sumpah. Dicicil mulu gue ya Allah. Tuh lagi emang burung anjing. Burung anjing. Aduh tai lah anjing. Ah males lah gue mending lawan Estes tau gak. Lawan Estes, lawan Angela. Mending yang begitu pada digi Rafaela anjing. Ah kena lagi lo. Aduh. Ya Allah, udah capek gue teh. Sakit, kok sakit banget sih. Allahu Akbar. Kena tuh. Yah, asta anjing digi flame shot. Siapa sangka tai itu diginya mage anjing. Ya emang sih adem draftnya kagak ribut tapi mainnya juga enggak bener anjing dah lah. Kalian jangan pernah berharap lah dengan yang namanya manusia. Ini semua itu hanya ada pengecewaan gitu. Kalian hanya akan sakit hati karena gak sesuai ekspektasi kalau sama manusia kata gue teh. Anjing. Aduh. Wah, wakbar, gor gigi. Emang anak asu ini berdua ini ya. Ini gue juga pengen nyari buat posisi yang kayak emang buat nyiduk-nyiduk enak gitu. Astaga, udah bisa gak sih stop? Digi mage anjing banget cowo, pakai jauh deh lightning. Mati gak lu? Ya Allah, itu item digi haram banget. Ya Allah, gue kira digi beli oasis anjir, ternyata gak ada. Atau, apa ya? Ya Allah, otak gue kagak nyampe anjir. Aduh, udahlah, cok. Udahlah, ini emang udah gak bisa diandelin dari awal, anjir. Jadi susah. Kalaupun menang, ini tuh kayak emang harus hard game banget. Ini 11 menit, gue yakin ini sampai berapa belas menit gitu. Pokoknya lama. Edit! Itu diangkat! Aduh, tapi gue gak ada ulti, anjir. Udahlah. Ulti gue barusan kepake. Nice. Ixia, Allahu Akbar. Digi! Allah, gue kena metal sama digi. Diginya item damage. Masalahnya tuh, gue tuh lebih terbatas mobilitasnya. Jadi kayak skill digi tuh lebih besar kena gue. Potensinya, anjing. Enggak lah, gak usah berharap banyak. Martis takut amat. Enggak lah, udah lu semua sama aja, anjir. Gak usah nyalahin siapa-siapa. Semua tuh sama aja. Lu tuh semua penakut, anjir. Duh, gimana dah, cok. Hero-nya sih keras semuanya, tapi gak ada yang berani, anjing. Aduh. Woy, anjing kebiasaan, Sumpah, kayak berasa banget tau gak sih, Odette gak ada slow-nya tuh kayak, ya Allah, musuh gampang banget buat kabur dari ini ulti, ya Allah. Mau berharap gak apa-apa, tapi lihat dulu kapasitas orangnya, gitu loh. Gak apa-apa kalian mau berharap sebenarnya. Kan, oke, gak di pertengahan game juga. Kayak di akhir game. Gak tahu sih menang kalahnya ya kan ya. Woi, Allahu Rabbi. Gila sakit banget. Wow, oh gila, oh my. Anjing digitai, emang digi halam. Anak halam mo. Anjing cowok ini iritelnya di depan mulu dari tadi dah. Padahal itu dia
mereka bisa loh ngainin iritelnya tuh, padahal dia di depan mulu soalnya. Cuma mereka nih terlalu takut ya. Tadi aja yang open war gua anjing. Kesempatan bagus banget anjir. Gila tuh lihat, astaga ya Allah, masih aja masih hidup. Putih gua 321 lama banget. Ya Allah, wakbar. Ah, masih pakai winter dong. Allah wakbar, ini orang berdua ngapain coba? Saitong. Kaget. Digi sakit. Enggak mau. Cabut. Oke, tenang dulu. Oke, Digi udah ulti. Aduh, kepencet. Itu sekarat semua. Tuh, udah ya Allah, udah gua mulai ngopen war loh. Ini tim anjing, gua lompek ke masih kalah, gak tahu gua anjing dah. Kan, gua main typo-typo anjir ngetiknya. Gua bilang cari aja di dunia mana lagi, Odette open war, cok. Capek gua. Ya Allah, gua capek banget jujur, 25 menit. Digi ulti dong. Oi, ah elah. Tunggu dulu gue. Woi, lurut aja sini, coy. Ya Allah, jangan ngeyel napa. Ih. Ya Allah, Roger. Ngapain lu lewat sini ya? Aku cabut dulu dah. Enggak ada. Oke, menghalangi Roger tai ini ya. Mampus lu anjing. Ya Allah, ada iritelnya juga ternyata. Gua gak ada ulti, co. Ulti gua, aduh, nangis dah. Kenapa jadi guard yang dapet itu? Wah, gak tahu lagi gua. Dah, gak tahu lagi gua, coy. Lah, kok masih kedev aja sih? Ini kapan endnya sih? Gua kayak udah capek banget. Ini mythic nih. Allahu Akbar. Harus banget gua kayak gini mainnya. Ya Allah, ini slow banget. Nah, nice. Gila, gue cuma skill 21, jir. Ixia, kamu tuh dari tadi kurang maju pakai ultinya, anjir. Gue gak berharap sama lordnya, terserah kalian aja pokoknya. Ya, dapet syukur. Gak, udah 30 menit nih. Itu ngapain deh editnya? Apa? Ngomongan Natalia kau itu. Nice, gitu dong dari tadi. Dari itu musuh pasti yang dapet. Oh enggak anjing. Nah lah, di saat kita gak berharap tuh malah dapet gitu. Maaf ya guys, kalau gameplay kali ini tuh bikin kalian jenuh juga. Karena kayak gak kelar-kelar. Gue juga gak mau lama-lama, jeng. Ya Allah, kalian bayangin nih. Kill gue 17. Mereka yang 2 digit selain gue gak ada, anjir. Sabar, Martes. Lah, itu Roger dari mana, cok? Nice, oke. Nah gitu kayak dari tadi, ya Allah, udah enak banget gue anjing. Ah, baru aja lu pada suren 32 menit, najis. Gue capek dari tadi. Gue capek banget, 30 menit, ya Allah. Makasih loh ya anjing-anjing ini. Bisa-bisanya gue nggak MVP. Gue dari kemarin tuh capek banget main Odette. Padahal gue merasa performa gue tuh udah di atas rata-rata. Tapi kenapa gue gak MVP? Gara-gara gue mati 10. Tapi gue 17 kill. Anjing. Udah lah. Ya udah guys, ya udah. Semua gue bener-bener capek mati game ini dah. Makasih.